Mereka! Halo Sobat Movie, terima kasih buat kalian yang masih setia dengan Gerai Movie. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Hari ini, tepatnya 17 Agustus tahun 2022, di mana masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jadi kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Merah Putih. Film Merah Putih dirilis pada tahun 2009 dan dibintangi oleh Lukman Sardi dan beberapa artis terkenal lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air kita setelah Indonesia merdeka. Meski latar belakang para pejuang Indonesia berbeda-beda dari suku, ras, budaya, dan agama, mereka tetap bersatu berjuang mati-matian mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja pasang handsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita Merah Putih. Di awal film, kita diperlihatkan kondisi pada tahun 1947 setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Saat itu Belanda kembali menjajah Indonesia dengan mengirim lebih dari 100 ribu tentara Belanda, yang kemudian Belanda berhasil menduduki pelabuhan, kota, dan pantai Indonesia, dan mereka juga menyisir area pegunungan untuk membunuh pejuang Indonesia. Para warga terlihat sangat panik melihat kedatangan tentara Belanda. Mendengar keributan itu, seorang pria bernama Thomas berlari melihat apa yang terjadi. Namun di sana Thomas harus menerima kenyataan pahit. Ia melihat keluarganya dibunuh oleh tentara Belanda. Setelah peristiwa itu, Thomas pergi ke sebuah pendidikan militer untuk mendaftarkan diri menjadi perwira. Di tempat lain, seorang guru bernama Pak Amir meminta izin kepada istrinya yang bernama Melati. Ia ingin mendaftarkan diri menjadi tentara Indonesia. Awalnya Melati tidak setuju karena saat ini ia sedang hamil. Amir berusaha meyakinkan Melati bahwa ia berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar masa depan nanti anak dan cucu mereka tidak merasakan pedihnya penjajahan. Mendengar itu, Melati mengizinkan niat suaminya. Di sisi lain, seorang pemuda bangsawan bernama Surono juga ingin menjadi tentara, meskipun sempat dicegah oleh kakaknya yang bernama Senja. Surono mengatakan tujuannya bergabung menjadi tentara adalah cara yang terbaik untuk mengamankan negara. Lalu Surono pergi bersama sahabatnya yang bernama Marius, yang juga berasal dari keluarga bangsawan yang ingin menjadi tentara. Lalu di sekolah militer, terlihat beberapa warga sedang mendaftarkan diri menjadi tentara. Saat sampai di sana, Thomas tidak sengaja menabrak Marius. Meski Thomas sudah meminta maaf, tapi Marius yang sombong. Ia tidak terima dan menghina Thomas. Mana bicara apa? Ku bilang kalau kau berjalan pakai mata. Bajumu ini bau kotoran kerbau, kau tahu? Ini adalah baju baru dari ibumu. Di barisan, Thomas bertemu dengan Dayan, seorang pemuda Bali yang ikut mendaftarkan diri menjadi tentara. Tapi Thomas diusir oleh petugas dikarenakan namanya belum terdaftar. Tak lama, seorang kapten datang dan memberi kesempatan untuk Thomas menjadi seorang perwira. Ingin jadi pejuang? Kita bisa bertempur seperti macan, Pak. Baik, para di sini. Jangan kecewakan saya. Singkat ceritanya, mereka semua telah dinyatakan sebagai perwira. Kapten memberitahu peraturan yang harus mereka patuhi dan melaksanakan semua perintahnya. Tetapi, Surono dan Marius terlambat sehingga membuat mereka harus mendapatkan hukuman. Semua prajurit diberi seragam dan menjalani latihan setiap hari. Marius yang dari awal tidak suka dengan Thomas, ia mengerjai Thomas dengan mengambil kalung salibnya. Dengan penuh amarah, Thomas langsung menjumpai Marius, dan perkelahian mereka tak terhindarkan. Aku kasih satu kesempatan, dan kau tak akan kubunuh di sini. Lebih baik kau mengaku di mana kau curi kalung salib itu. Hei, Thomas! Hei, 5 tahun aku belajar tinju di Akademi Batavia. Kau bisa apa, ha?
Kapten yang melihat itu langsung menghentikan pertengkaran mereka. Namun kapten malah memarahi Thomas dan Dayan. Thomas menjelaskan kalau Dayan tidak terlibat dengan perkelahian ini. Namun sang kapten tak mau mendengarkan alasan Thomas. Mereka berdua diberi hukuman menggali lubang, sedangkan yang lain sedang menikmati makan malam. Thomas sangat kesal. Ia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan hukuman karena Thomas tahu pertengkaran berawal dari Marius yang mengerjai dirinya. Dayan mencoba menasehati Thomas agar bisa lebih menahan emosinya supaya kejadian tadi sore tidak terulang lagi. Saat masuk ke dalam asrama, Dayan melihat Amir menunjukkan sikap toleransinya dengan agamanya. Menurut Amir, semua orang punya jalan kebebasan menuju Tuhan. Lalu Dayan mengucapkan terima kasih dan merasa kagum dengan sosok Amir. Kemudian Thomas datang dengan wajah kelelahan, tapi lagi-lagi Marius mengejek Thomas. Thomas yang tak mau mengalah, ia mengeluarkan kata-kata yang memancing emosi Marius. Namun, para prajurit di sana berusaha mencegah perkelahian mereka. Serono yang sudah muak melihat tingkah mereka berdua, ia mengatakan, "Anak kota lawan petani. Jawa lawan Sulawesi. Siapa nanti yang menang? Belanda!" Keesokan harinya, semua perwira kembali menjalani latihan dan terlihat kalau Thomas lebih mahir dalam menembak maupun bela diri. Di suatu hari, semua perwira dikumpulkan untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik botol minuman beralkohol. Tapi mereka semua tidak ada yang berani menjawab karena minuman itu dilarang dibawa ke dalam camp. Dan seharusnya minuman itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Dan satu-satunya orang kaya di sana adalah Marius. Sang kapten mulai curiga kalau alkohol itu punya Marius. Namun dengan mengujudkan, Thomas dengan berani mengakui minuman itu miliknya agar Marius terbebas dari hukuman. Seorang tentara tidak akan pernah bisa menjadi tentara yang baik kalau belum dihukum. Karena hal itu, kapten menjatuhi hukuman kepada Thomas dan Marius. Dan malam hari, Thomas mendapati kalung salibnya yang sudah berada di atas ranjang. Dan tentu saja, itu dari Marius. Lalu di sana terlihat mereka menjalankan ibadah menurut agama yang mereka yakini. Suasana pun semakin akrab saat mereka saling menerima perbedaan dari suku, ras, budaya, dan agama. Kemudian, Serono dan Amir dipanggil oleh kapten untuk diberi kenaikan pangkat. Serono diangkat menjadi Letnan 1 dan Amir diangkat menjadi Letnan 2. Karena selama ini, kapten telah mengamati mereka berdua sebagai perwira yang baik. Di malam itu, kapten memberi pidato agar mereka semua bersiap menghadapi Belanda yang terkenal jahat dan licik. Mereka semua harus gagah berani berjuang mati-matian melawan penjajah Belanda demi menjaga kedaulatan tanah air kita. Lalu para perwira diizinkan untuk bertemu dengan keluarganya. Amir menemui istrinya untuk melepas rindu. Amir memberitahu kalau dirinya sudah naik pangkat. Sementara di sisi lain, Thomas dan Dayan terlihat tidak berani mengajak para wanita untuk berdansa. Dan akhirnya mereka berdua pun berdansa bersama. Namun tanpa mereka duga, kesenangan mereka berakhir setelah Belanda meluncurkan serangan. Karena serangan itu membuat mereka semua panik. Setelah mengevakuasi semua warga, para perwira lalu berpencar untuk melakukan serangan balasan. Pasti Belanda-Belanda itu telah pergi. Kita akan mati. Tenang, tenang. Kita dilatih untuk ini. Karena mereka belum punya pengalaman bertempur, satu persatu dari mereka harus gugur. Dayan memberitahu Serono kalau Senja masih berada di dalam hutan. Lalu Serono bergegas pergi untuk mencari kakaknya. Sementara itu, Amir menyuruh Thomas agar segera mundur untuk membuat rencana selanjutnya. Kemudian Amir menyarankan kapten agar segera mundur karena ia tahu para pejuang Indonesia sudah kalah jumlah pasukan dan persenjataan. Namun, kapten tetap bersikeras untuk maju menghadapi Belanda. Di sisi lain, Serono masih baku tembak dengan tentara Belanda. Ia berhasil menembak kepala tentara Belanda yang mengejar Marius.
Lalu Serono mengajak Marius pergi. Naasnya, Serono terkena tembak. Melihat Serono yang sudah sekarat, Marius sangat ketakutan. Ia malah pergi meninggalkan Serono begitu saja. Ketika tentara Belanda akan membunuh Serono, beruntungnya Thomas berhasil menembak tentara Belanda itu. Tak lama kemudian Senja datang. Ia melihat Serono adiknya terbaring tak berdaya. Senja pun tak kuasa menahan tangisnya. Sebelum meninggal, Serono meminta maaf kepada Senja dan berpesan kepada Thomas agar menjaga kakaknya. Para pejuang kita terus dikejar Belanda sampai pagi. Dari balik batu, Amir dan Marius berusaha bersembunyi. Marius yang masih menangis ketakutan, ia memberitahu Amir kalau Serono telah meninggal dunia. Tak lama, Thomas, Senja, dan Dayan datang menemui mereka. Thomas tidak terima atas tindakan Marius yang kabur meninggalkan Serono begitu saja. Dan terlihat Thomas sangat emosi dan ingin menghajar Marius. Cukup! Cukup! Amir yang memimpin mereka berencana menyerga pasukan Belanda di esok hari. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba tentara Belanda menyerang dan pertempuran tak terhindarkan. Dalam situasi yang mendesak, Amir menyuruh pasukannya untuk segera mundur, sedangkan Marius membawa Senja ke tempat yang lebih aman. Di dalam hutan, Thomas melihat tentara Belanda menuju gunung persenjataan. Dengan cepat, Thomas menghabisi tentara Belanda itu dan menyusup ke tempat penyimpanan senjata Belanda. Mereka pun mengambil persediaan senjata yang bisa dibawa. Sementara itu, Dayan dan Amir sedang mengajak para warga untuk segera mengungsi dari tempat tinggal mereka. Namun para warga yang tak percaya mereka memilih tetap tinggal di sana karena mereka tidak rela meninggalkan semua yang mereka miliki. Dan benar saja, tentara Belanda datang ke desa untuk mencari keberadaan pejuang Indonesia. Apa aku bilang? Kalian pergi! Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masuk! Pak Lura mengatakan kalau dirinya sudah mengusir para pejuang dan tidak tahu kemana para pejuang itu pergi. Tentara Belanda yang kesal karena tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan pejuang Indonesia pun, mereka langsung membantai semua warga dan membakar rumah-rumah desa. Sementara itu, Amir telah bertemu kembali dengan istrinya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat tinggal mereka karena tentara Belanda akan mendatangi kampungnya. Amir bersama istrinya pergi ke hutan dan berkumpul dengan pasukannya. Malam itu mereka melepas lelah dan bermalam di dalam hutan. Saat Amir sedang berjaga, ia teringat masa lalunya saat putranya dihabisi oleh pasukan Belanda. Sementara itu, Thomas kembali mengungkit kesalahan Marius yang meninggalkan Serono sendiri di medan pertempuran. Marius yang merasa bersalah, ia meminta maaf dan mengakui dirinya ketakutan saat Serono tertembak. Mendengar itu, Thomas menyarankan agar menghilangkan rasa takutnya, karena kita adalah pejuang. Setelah sholat subuh, Amir berdoa kepada Tuhan agar pasukannya diberi keselamatan. Kemudian Amir menyuruh Melati dan Senja untuk pergi ke Lambungan Lor. Dan sementara waktu mereka tinggal bersama ibunya. Sedangkan Amir dan pasukannya berniat kembali ke desa sebelumnya agar bisa melacak posisi musuh serta mengetahui strategi mereka. Namun saat mereka kembali ke desa, betapa terkejutnya mereka melihat semua warga telah dibantai pasukan Belanda. Di sana hanya tersisa seorang bapak yang bernama Gunario serta anaknya. Gunario bisa selamat dikarenakan pasca kejadian dirinya sedang berada di ladang. Dan saat kembali pulang, ia pun mendapati istrinya dan warga kampung sudah tewas dibunuh oleh pasukan Belanda. Kemudian Amir berusaha menggali informasi tentang keberadaan tentara Belanda. Pak Gunario mengatakan kalau saat ini pasukan Belanda sedang ke arah selatan dengan persenjataan lengkap, membawa truk yang berisi bahan bakar. Mendapat informasi itu, Amir membuat strategi untuk menghadang dan menghancurkan persediaan bahan bakar lalu menghabisi tentara Belanda.
Tapi mereka kebingungan karena persenjataan yang mereka miliki sangat sedikit. Tentu saja tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh pasukan Belanda. Pak Gunaryo yang memiliki banyak anak dengan sukarela menyuruh semua anaknya untuk berjuang bersama mereka. Kemudian mereka bersiap menjalankan strategi yang telah mereka buat. Amir perintahkan Dayan bertugas mengintai kedatangan Belanda dari atas pohon. Sedangkan Thomas dan Marius bertugas memasang senjata kaliber 50 dan menggali lubang untuk membuat pertahanan dengan dibantu anak-anak dari Pak Gunaryo. Setelah selesai, mereka semua bersiap di posisi masing-masing menunggu kedatangan Belanda. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Dayan melihat pasukan Belanda dari kejauhan. Thomas yang menyamar menjadi seorang pengembala kambing bertugas menghadang kendaraan yang melintas. Ketika pasukan Belanda lengah, Thomas berhasil memasukkan bom truk tangki bahan bakar. Dan inilah aksi pejuang Indonesia. Meskipun pejuang kita kalah jumlah, mereka berjuang mati-matian melawan pasukan Belanda. Dan akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Belanda dan menahan tentara Belanda yang tersisa. Setelah pertempuran usai, Amir mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan memuji anak Pak Gunaryo. Walaupun masih anak-anak, mereka bertempur dengan gagah berani. Namun sayangnya, salah satu anak bungsu dari Pak Gunaryo terluka parah. Beruntungnya, Marius dapat mengobati luka anak tersebut. Melihat adiknya terluka, anak Pak Gunaryo yang emosi sempat ingin membunuh Mayor Belanda. Namun tindakan itu dapat dicegah oleh Amir. Amir mengatakan kalau Mayor tersebut bisa diperalat untuk mendapatkan informasi terkait strategi Belanda selanjutnya. Setelah diinterogasi, akhirnya Mayor tersebut mengakui kalau pasukannya saat ini sedang menuju ke Lambongan Lor. Mendengar itu, Amir kaget dan ia akan berangkat ke Lambongan Lor untuk menyelamatkan Senja dan Melati yang saat ini sedang berada di sana. Kemudian mereka semua bergegas pergi ke Lambongan Lor menggunakan mobil pasukan Belanda. Dan film Merah Putih pun selesai. Dengan film Merah Putih ini, semoga membangkitkan rasa nasionalisme kita. Dan untuk di video selanjutnya, kita akan bahas sambungan dari film Merah Putih yang berjudul Darah Garuda. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah nonton konten ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.